Selamat datang ke channel YouTube Fuyo. Ha, kalau nak tahu segala info yang papa kat sini, semua kita ambil daripada pelbagai sumber. Ha, you all jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng tau untuk video-video terbaru. Berita pelakon dan penyanyi Bella Estella kembali rujuk dengan bekas suaminya, penyanyi Alif Aziz, meskipun berdepan pelbagai ujian rumah tangga antara perkara yang hangat diperkatakan halayak. Ramai terkejut apabila mengetahui kabar tersebut dan Bella menerima pelbagai persepsi atas keputusannya itu. Ada yang positif dan juga negatif. Ada sesetengah netizen tidak menyukai keputusan Bella sehingga dia dilabel sebagai perempuan bodoh, gila dan macam-macam lagi. Menerusi laporan portal berita tempatan, Bella akhirnya membuka cerita mengapa dia menerima Alif kembali dalam hidupnya. Menurut Bella, dia berani mengambil risiko kembali bergelar isteri kepada Alif kerana mahukan kebahagiaan. Bukan kerana dirinya bodoh atau terpaksa seperti yang dikatakan oleh netizen. Baginya, setiap manusia melakukan kesilapan dan siapalah dia untuk menghukum apa kepada dua cahaya matanya itu. Dia menerima Alif kembali kerana mahu memberikan peluang kepada jejaka asal Singapura itu untuk belajar daripada kesilapan. Siapa saya nak hukum dia? Ini kehidupan saya. Semua ditanggung sendiri. Biarlah 10 peluang sekalipun saya bagi, risiko itu bahu ini yang tanggung beban. Apapun kesilapan dia, saya yang terima buruk baik, kata Bella. Mengakui sebelum ini, gerakan yang mahu dia mencari lelaki lain selain Alif, penyanyi yang muncul dengan lagu berjudul Tenang pada masa lalu ini tetap tidak mengalah dengan Alif. Bella berkata, dia hanya mampu tawakal dan akan terus berdoa agar suaminya itu akan berubah menjadi insan yang lebih baik. Mungkin dia bukan lelaki terbaik di mata orang lain, tetapi untuk saya, dia adalah suami dan bapa yang mampu ikut tanggungjawab itu. Setiap orang buat silap, asalkan dia mahu belajar, daripada itu saya bersyukur, tambah Bella. Sebelum ini, Bella dan Alif mengambil keputusan untuk bercerai pada Mei tahun lalu, lepas Alif beberapa kali kanker curang. Namun, pasangan ini kembali rujuk semula pada April lalu ketika dalam tempoh edah.